Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya. Halo tutorial. Oke teman-teman, untuk malam hari ini saya kedatangan motor NMAX. Motor ini dengan keluhan untuk tanjakan tidak kuat, tenaga ngempos. Setelah saya cek untuk prediksi, ini pada bagian CVT yang bermasalah. Oke, untuk pengecekannya kita bongkar dulu untuk bagian CVT-nya. Oke teman-teman, setelah kita bongkar bak CVT-nya, ternyata ada kebocoran pada bagian seal kerkas, jadi oli masuk ke bak CVT menyebabkan ban belnya slip. Oke teman-teman, kita bongkar semua dan kita lakukan pembersihan dan penggantian untuk seal kerkasnya. Jadi untuk ban belnya ini basah oli yang menyebabkan kurangnya tenaga karena slip. Ya teman-teman, jadi untuk seal kerkasnya ini sudah bocor. Sekalian kita ganti untuk seal belakangnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita bersihkan dan kita ganti sealnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya untuk perakitannya, ini untuk spare part sudah saya belikan untuk penggantian seal kerkasnya. Untuk belakang, setelah saya cek ternyata masih bagus, jadi tidak usah perlu penggantian. Dan ban bel juga sudah saya belikan, tinggal perakitannya. Oke, untuk pertama kita pasang dulu untuk seal kerkasnya. Untuk pelepasannya kita tinggal pakai obeng main, kita congkel aja. Kita pasang yang baru. Kita pasang untuk ringnya. Ini untuk ring yang tebal bagian dalam. Oke, selanjutnya untuk pemasangan rollernya.
usahakan untuk pemasangan roller, pada roller ada titik, dua titik ini usahakan mengarah berlawanan dengan jarum jan, jadi menghadap ke kanan untuk semua rollernya. Selanjutnya untuk platnya, jangan lupa pada bos dikasih paslin. Pada bagian kulkas juga dikasih paslin. Oke, selanjutnya untuk pemasangan sekondari untuk bagian belakang, kita kasih paslin untuk laker bambunya. Sekalian pemasangan tibelnya. Untuk tanda panah ini mengarah ke depan. Jangan lupa untuk ring tipisnya. Lalu kipas. Untuk pemasangan ring ini harus diusahakan benar-benar masuk ke bagian as yang berigi, jadi nanti posisinya benar-benar masuk. Jadi untuk itu kita tarik dulu untuk bandelnya supaya tidak menahan kipasnya. Kita kasih mur. Nah, congkel pakai obeng. Jadi posisi gerigi benar-benar keluar dari kipas, nanti ring biar benar-benar masuk. Selanjutnya kita pasang murnya. Oke, kita coba dulu. Oke teman-teman, untuk perakitan sudah selesai, tinggal pemasangan penutupnya. Jangan lupa untuk laker bagian penutup ini kita kasih paslin.
Oke teman-teman, demikian tadi cara servis CVT untuk motor NMAX dan mengatasi motor NMAX kurang tenaga dikarenakan silinder khasnya bocor mengenai pan bel jadi slip. Oke teman-teman, untuk sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.